Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Dapurku Waju Channel. Hari ini kita masih mau membuat hidangan buka puasa. Nah, apa hidangannya? Yaitu pisang ijo. Nah, di mana bahan-bahannya? Ini kelapa. Nanti jadi santan dicampur dengan ini daun pandan wangi. Kemudian ini ada daun pandan Surabaya. Tapi orang bilang juga ini daun suji. Ini daun suji warnanya pekat. Kalau ini warnanya agak bening, agak hijau muda. Tapi kalau dicampur itu dia lebih pekat warnanya. Nah, kalian kalau tidak punya ini boleh menggunakan pasta pandan. Ini tepungnya, tepung terigu dan tepung beras, ada gula pasir, margarin, sama vanili. Terus nanti sausnya, ini menggunakan susu cair, tepung terigu, kemudian tepung beras, ditambah juga dengan gula sedikit, dan vanila. Dan resepnya nanti ada di description box ya. Nah, ini bahan utamanya ya, pisang yang sudah dikukus. Ini pisang raja ya, yang sudah dikukus. Ini kelapanya kita pindahkan ke sini ya. Ini airnya kita pakai, kita gunakan. Gulanya dulu ya, supaya dia hancur. Kita masukkan gula. Kita masukkan terigunya dulu. Supaya tidak menggumpal, diayak dulu sebenarnya. Sekarang masukkan tepung berasnya. Kita masukkan vanila. Sekarang kita masukkan mentega ya.
mentega tadi yang sudah dicairkan. Tambahkan sedikit ya. Oke, sekarang kita masak. Bismillahirrahmanirrahim, kita turunkan di sini ya. Ini sudah mengental. Ini ditunggu dulu agak dingin ya, supaya ditunggu dulu agak dingin supaya bisa dibentuk dan dimasukkan pisangnya. Tuh cantik hijaunya kan, dibanding kalau kita menggunakan pasta pandan. Tapi kalau keadaan darurat ya, tidak ada daun pandan ya. Oke. Ini sedikit agak dingin ya. Tapi masih tidak bisa ditahan. Kita turunkan dulu di sini. Ya. Oke, tidak lengket kan? Kita pilin dulu ya. Santik nih, tidak usah terlalu tipis. Kita buat segi empat. Itu dulu, kita coba dulu ya. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Runcing-runcing. Tipis-tipis dulu ya, baru sebentar dibagi dua. Sampai di situ dulu. Ada tipis-tipis, ada tebal-tebal.
yang satu agak besar. Ini agak banyak-banyak jadinya ya. Terserah modelnya, ujungnya mau diapakan ya. Ini mau ada juga yang modelnya runcing-runcing. Ada mau tipis, ada mau tebal. Ya. Ini pertama besar. Besar-besar lagi, turun-turun lagi sedikit, akhirnya mengecil. Baik, sekarang kita kukus dulu. Nah, ini modelnya bagus buat pemula. Ini kita kukus dulu. Kira-kira mungkin sekitar 5 menit ya, karena kan sudah matang. Oke. Sekarang kita tutup ya. Ditaruh kain supaya tidak turun uapnya ke pisangnya, ke pisang hijaunya. Oke, sekarang kita buka tutupnya ya. Ini nih dia sudah matang nih. Tuh. Oke, sekarang kita matikan kompornya. Itu dia. Sekarang kita mau buat sausnya ya. Kita turunkan dulu susu. Ya, seperti itu ya. Masukkan gula. Kita aduk. Ini kalau kental ditambahkan air sedikit. Kita nyalakan kompornya. Ini sekarang sausnya sudah jadi. Sekarang kita mau hidangkan dulu. Ya. Kemudian kita masukkan di sini. Masih panas-panas ya. Nah, kalau kita suka es batu, tambah es batu ya. Nah, kemudian tambahkan sirup sedikit.
inilah pisang hijau yang saya buat. Semoga kalian bisa terinspirasi dan bisa bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.